Ya, kita kebagian kerjaan ini kita kedapatan kerja, kerjaan dari chamber ini PSP Jawa ya. Jadi tadinya ini awalnya dia minta ke saya itu buat ganti laras, kemudian ditambah lagi dia mau pasang regulator. Apalagi selebihnya servis sama ganti trigger nih. Karena trigger bawaannya itu trigger gejluk dia. Ya, yang PSP Jawa pasti triggernya pakai trigger yang gejluk ya, yang berapa kali track ya. Ini sudah kita ganti pakai trigger RAM, ini lebih enak jadinya. Ya. Yap, ini sudah enak, sudah rapi. Tambahan regulator tanam di dalam. Walaupun nih PSP Jawa dia nggak mau ketinggalan dia nih. Pengen mewah. Ya kan, larasnya pun yang tadinya di patri, full patri nih. Nah, patriannya kita angkat nih, bekas patriannya nih ya. Ya, garis nih ya. Jadi patriannya kita angkat, serombongnya kita buang. Kita pasangkan laras AE Super. Ya, panjangnya cukup lah ya. Walaupun di sini harus saya sok di sini. Tapi insya Allah aman. Kemudian kalau yang namanya serombong sudah diangkat, mau nggak mau kita tambahkan juga cincin ya. Karena tadinya dia tanpa cincin karena dia full serombong ini nempel di body tabung. Memang agak rewel untuk senapan ini, rewel banget senapan ini. Sebentar bocor, gampang banget bocor, beberapa kali bocor nih. Dalam seminggu ini aja beberapa kali dibongkar nih. Jadi ketika didiamkan bocor. Prodisi aman, didiamkan bocor. Tapi sekarang sudah berapa hari kita diamkan, nggak ada kendala bocor. Saya rasa siap buat kirim balik. Ya, dari ordernya saya sebutkan ulang, ganti laras baru. Oke, sudah. Kemudian trigger baru sudah oke juga. Kemudian regulator Albaros, saya pasang Albaros ya regulatornya ya. Oke, sudah juga, dan tambahan cincin. Oke, tes lagi. Mantap, kita kirim balik ke yang punyanya. Oke, kita sudah dulu video kita untuk hari ini. Kalau kamu suka video ini, silahkan like, comment, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa.